1945 merupakan hari lahir bangsa Indonesia. Hari di mana seluruh rakyat pada masa itu berjuang bersama demi menjunjung harkat dan martabat bangsa. Kemerdekaan itu bukanlah arti dari berakhirnya perjuangan, melainkan simbol yang menandakan bahwa setiap insan harus lebih berjuang dalam kehidupan. Kini Indonesia sedang dirundung kesedihan, sedih akan pandemi yang terus menghantui setiap insan. Jika dulu mereka berjuang melawan penjajah demi kemerdekaan, kini saatnya kami berjuang melawan pandemi yang mematikan. Dari Sabang sampai Merauke terpapar aneka ragam budaya. Beragam suku dan agama juga turut menyelimuti kekayaan bangsa. Apapun perbedaannya, Indonesia selalu mengajarkan untuk saling menghargai dan toleransi dengan sesama. Sesuai dengan semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika. Kebersamaan. Indonesia berdiri karena persatuan. Bangsa ini bisa tetap jaya hingga hari ini karena persatuan dan kebersamaan. Menang peperangan melawan penjajah. Hari ini kita tengah berperang melawan musuh bersama. COVID-19 adalah musuh bersama. Tidak ada jalan lain untuk memenangkan pertarungan melawan COVID-19 kecuali bersama dan bersatu. Di momentum hari kemerdekaan ini, mari kita eratkan kebersamaan kita, mari kita kuatkan persatuan kita. Selamat Hari Kemerdekaan, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka dari Corona.